Mark Marquez, Tuding Suzuki, dan Yamaha dapat rezeki atas ban baru Michelin. Michelin membawa ban baru untuk seri MotoGP 2020 yang disinyalir mampu memiliki konstruksi yang diklaim memiliki pengaruh positif ke performa di handling. Tuwel manajer Michelin, Piero Taramasu, mengatakan ubahan konstruksi pada ban belakang ini pertama kali digagas sejak 2 tahun lalu. Setelah melalui rangkaian tes yang ketat, kami perkenalkan terbaru ini, kata Piero. Piero menambahkan ban baru ini dapat meningkatkan stabilitas rider dan motor serta dengan sendirinya akan memangkas waktu saat balapan berlangsung. Ban tersebut sebelumnya telah diuji pada rangkaian tes di Barno dan Misano. Konstruksi ban baru ini disandingkan dengan compound ban desain sesuai dengan karakter sirkuit. Piero juga menyebutkan Michelin telah menginformasikan perubahan ini ke Dorna dan Irta. Ban tersebut saat ini tengah menjadi wacana menarik saat tes pramusim di Sepang. Sebab untuk pertama kalinya ban baru Michelin dicoba pada sirkuit Sepang, Malaysia. Akan tetapi, ban terbaru ini dituding oleh Mark Marquez yang membantu dua kompetitornya. Ditanya tentang seperti apa rasanya mengenakan ban Michelin terbaru, rider berusia 26 tahun itu justru menuding Yamaha dan Suzuki mendapat manfaat berlimpah. Mungkin mereka juga sedikit membantu Suzuki dan Yamaha, kata Mark Marquez. Sepertinya keseimbangan motor berubah dan ini juga mengubah parameter elektronik. Michelin tentu memberi kami lebih banyak pegangan di bagian belakang, tetapi ini mengubah segalanya di motor. Sesuai menuding Suzuki dan Yamaha, Marquez kemudian mengutarakan tujuannya dalam kompetisi musim ini sebagai juara dunia lagi tentu adalah sebuah keinginan Mark Marquez dalam musim ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti seputar info MotoGP. Sampai jumpa.